Saya Agus dari Desa Karya Mulia, Kecamatan Rambang Kepatengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan. Saya mengembangkan budidaya kacang sanca ini seluruh full organik dengan manfaat yang luar biasa. Manfaatnya untuk kebutuhan nutrisi maupun protein pada tubuh kita. Saat ini kisaran harga tanaman hasil dari buah biji kacang sanca ini itu Rp30.000 per kilo. Jadi dalam usia tiap bisa dipanen 1 minggu sekali, 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali. Tanaman sanca inci mengandung omega 369 yang sangat dibutuhkan untuk otak, jantung, paru-paru dan pembuluh darah. Dan juga mengandung vitamin A dan E dan unsur lainnya yang sangat bermanfaat bagi badan kita. Nah, sedangkan pembudidaya di daerah kita ini masih sangat kurang. Sedangkan pasaran untuk ekspor maupun lokal atau nasional sangat banyak dibutuhkan. Mungkin ada biasanya terkendala masalah pemasaran. Jangan ditakut, jangan ragu. Masalah pasar daripada hasil daripada kacang sanca ini sudah ada yang menerima. Tanaman sanca ini, sanca inci ini umurnya sudah berumur setahun lebih. Kurang lebih setahun dua bulan. Dan ini paling gampang, Pak, ditanam dari baik kita yang daerah panas yang tinggi itu mudah ditanam. Sampai itu juga sebagai hijau lingkungan. Penanaman kacang sanca ini sangat mudah dan gampang. Kita bisa membibit dari biji ataupun dari batang yang dipatahkan kemudian kita kembangkan. Nah, dalam jangka waktu 5 bulan itu sudah menghasilkan full buah. Panen bijinya hitam. Nah, kalau yang muda masih warna biru, hijau. Ini sudah hampir tua. Nah, secara ekonomisnya untuk bisa membantu kebutuhan rumah tangga, manfaatnya luar biasa, bisa diproduk berbagai macam olahan, baik minyak, tepung, olahan camilan lain, yang jelas untuk tambahan ekonomi keluarga dan rumah tangga.